Hadis 199. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal: Al-iman bid'un wa sittuna syu'bah wal haya'u syu'batun minal iman. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu ada 60 lebih cabang. Okey. Dan malu adalah sebahagian daripada iman. Okey. Bid'un ni ada ulama kata 9. Okey, maksudnya bid'un ni 9. Kalau kita baca 9, al-iman bid'un wasituna syu'bah, maknanya 69 cabang. Okey. Iman itu terjemahannya. Orang ada iman, kita tak tahu. Iman ni kan belief system, sistem kepercayaan. Macam mana kita nak ukur sistem kepercayaan seseorang? Tak ada siapa boleh beritahu. Tak ada siapa boleh tahu kita punya belief system kita, sistem kepercayaan kita, kan? Jadi iman itu 69. 69 maknanya cabang. Benda yang boleh nampak, kan? Antaranya adalah al-haya'u minal iman. Malu itu sebahagian daripada iman. InsyaAllah nanti kalau kita ada rezeki, umur panjang, kesihatan, kita boleh buka kitab mengenai cabang iman. Ataupun boleh tengok kat internet, kan? Siapa ustaz yang pernah mengajar kitab tu. Boleh belajar lah. Kita bukan belajar kat internet. Jadi maknanya benda tu dicatat, pengajian tu. Dulu cara mencatat ilmu ni dengan tulisan. Sekarang Allah kurniakan teknologi mencatat ilmu tu dengan rakaman, kita boleh dengar. Bukan niat kita belajar internet ke apa, tak. Itu sebagai salah satu cara, bukan cara tunggal. Masalah orang apabila cara tunggal, kan, semata-mata belajar cara tu, salah satu cara boleh. Cuba tengok ada tak ustaz yang mengajar tentang cabang-cabang iman. Kalau tak ada, kita buka kitab tu insya-Allah satu hari nanti, kan. Bagus tu. Benih nampak. Jadi al-haya'u minal iman. Malu itu sebahagian daripada iman. Sebahagian cabang. Ni malu yang memang nampak, bukan malu-malu, eh. Maknanya malu yang nampak, sopan. Kita panggil sopan, kan. Contoh macam dia ada satu muruah diri, ada maruah diri untuk buat benda-benda yang hina ataupun rendah. Kan? Benda-benda yang buat benda-benda yang rendah nilai iman dia tu, nilai kemanusiaan tu, dia takkan buat benda macam tu sebab ada maruah tu. Dia malu. Malu daripada sudut situ adalah sebahagian daripada iman. Contoh, orang beriman, contohnya orang yang beriman, katakan dia takkan buat benda-benda dosa. Contoh, kan, dosa. Benda dosa apa pun lah. Ada perbahasan 70 dosa-dosa besar. Itu pun bagus kitab tu kita baca. Apakah jenis dosa-dosa besar, supaya kita terhindar dan ada ilmu boleh kongsikan dengan anak-anak muda. Kan? Baca dah. Dah pernah ada kitab tu. Bagus. Itu antara benda yang bagus. Jadi kita boleh cerita ke anak-anak kita, cucu kita, pasal dosa-dosa besar. Sebab anak-anak muda ni kadang-kadang dia dapat falsafah hidup dengan kawan-kawan sebaya dia. Dia berbual-bual, come on lah. Untuk nampak cool lah, kita kena isap vape tau. Oh, ya ke? Nampak cool isap vape ke? Itu dia isap vape. Sebab dapat falsafah hidup dengan kawan-kawan sebaya dia. Kerana apa? Kerana mak bapak sekarang, dia tak banyak berbual falsafah hidup dengan anak-anak. Jadi mak bapak sibuk, kan? Jadi maknanya anak-anak mencari falsafah hidup dengan kawan-kawan. Kan? Jadi maknanya kita, cucu kita, kita kena bual. Dulu kan atuk-atuk kita, tengok perbualan dia, kita boleh tengok daripada perkataan-perkataan orang terdahulu. Itu kan falsafah hidup. Alang-alang menyeluk pekasam, biar sampai ke pangkal lengan. Kan? Kan dapat satu falsafah hidup tu. Kan? Patah sayap bertongkat paruh, namun menyerah tidak sekali. Kan falsafah hidup tu. Kan? Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Kan? Sekali jala telah ditebarkan, usah bicara basah dan keringnya. Kan? Mana sekali dah buat, usah bicara basah dan kering. Jangan takutlah. Jangan tak agak-agak. Sekali jala ditebarkan, usah bicara basah dan kering dia. Kan itu kan falsafah hidup. Macam mana orang dulu dia berbual dengan anak dia dengan falsafah hidup macam ini. Jadi kita perlu berbual dengan generasi muda falsafah-falsafah hidup. 70 dosa-dosa besar. Syu'batul iman. Cabang-cabang iman tu apa? Baru dia ada panduan. Ini dia berbual dengan kawan-kawan sesama dia. Come on lah. Vape lah baru nampak. Cool. Tengok isap vape. Cool ke? Tengok isap vape. Bukan contoh, kan? Jadi maknanya dia tak nampak apakah falsafah hidup sebenar. Sebab maksudnya
iman tu 79 bahagian, sebagainya adalah al-haya, malu tu bagian dari iman. Bagus tu kalau kita cuba tengok ataupun suruh kalau belum pernah ada, kalau kat internet tak ada kan, anjurkan satu kelas. Kita perlu banyak kitab-kitab kita belajar tu. Jadi kita ada panduan.